bagaimanakah infrastruktur penunjang untuk akses ke pengendaraan sendiri. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Heri Antasari, selaku Kepala Dinas Pengendaraan Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Bapak Miswara, selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Heri dan juga Pak Miswara. Apa kabar, Pak? Selamat pagi. Baik ya, Pak ya. Ini kita sekarang lagi di Pangandaran, sekaligus meninjau langsung mungkin ya, Pak ya, dalam program revitalisasi di Pangandaran ini yang memang dananya juga besar sekali ya, Pak ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan memang revitalisasi ini memang ingin dijadikan kawasan ekonomi khusus, Pak, yang pastinya ini juga ada faktor-faktor penunjang lah ya, seperti akses dan juga infrastruktur penunjang pelabuhan, bandara, lalu juga kereta gitu ya, Pak ya. Tapi saat ini, Pak Heri, mungkin terlebih dahulu, bagaimana kondisi beberapa infrastruktur penunjang yang ada di Pangandaran ini? Ya, terima kasih. Dari sisi infrastruktur penunjang, khususnya transportasi yang diampu oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat, ini kan terkait dengan darat, laut, darat juga ada kereta api. Dan saat ini existing sebetulnya kita masih mengandalkan jalur darat melalui jalan nasional yang panjang ke Pangandaran ya, lebih 2 jam atau 2 jam setengah begitu, kurang lebih sekitar 70 km. Dan ini menjadi satu-satunya akses utama menuju ke kawasan strategis provinsi, khususnya untuk pariwisata Pangandaran. Jadi Pangandaran kita luas ya, dari mulai ujung timur ada Pangandaran, pantai timur, pantai barat, dan juga ada Batu Tanas di ujung. Jadi itu yang existing sekarang yang utama. Selain memang masih ada juga dari jalur udara, tetapi itu masih sangat terbatas karena frekuensinya baru dari Halim Jakarta, itu pun satu kali seminggu dengan kapasitas pesawat karavan, jenis karavan yang saya kira karavan yang kapasitas kita 12 jam, dan ini kan masih sangat terbatas ya, sehingga itu yang existing yang ada sekarang dan kedepannya kita akan. Nah, nanti kondisi saat ini, kalau misalnya memang mengingat target dari wisata Pangandaran sendiri, ini kabarnya akan dijadikan wisata berkelas dunia nih, Pak. Nah, kondisi sekarang berarti ini harus ditingkatkan ya, Pak ya, dari infrastruktur penunjang tadi, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Tapi proses seperti sampai saat ini seperti apa? Saya yang ada di Facebook Jawa Barat ya, untuk sarana-prasarana di Jawa Barat yang sedang kita rencanakan bersama dengan pemerintah pusat dan juga pihak-pihak lain. Ada beberapa rencana ke depan untuk pengembangan, mungkin untuk jalan nanti Pak Kosong yang menyampaikan, tapi untuk kereta api salah satunya adalah reaktivasi jalur kereta api satu di antara 4 di Jawa Barat ini adalah yang mengakses Pangandaran dari Banjar ya. Secara totalnya dari Banjar, Pangandaran sampai Cijulang nantinya. Dan saat ini sedang proses awal inventarisasi untuk jalurnya gitu. Dan mudah-mudahan kita akan cepat mendapatkan kehadiran untuk jalur reaktivasi kereta api. Dan kemudian juga untuk pelabuhan, kita juga saat ini sudah punya pelabuhan Bojong Salawe, sisi lautnya sudah selesai 97% di oleh pemerintah pusat, dan tinggal sisi daratnya beberapa persen. Kemudian juga yang lain adalah yang paling utama adalah bandara, bandar udara. Karena kita sudah punya tadi ya, bandar udara Nusa Wiru baru satu kali per minggu frekuensinya, dan kita akan tingkatkan baik dari sisi frekuensi untuk maskapai yang ada sekarang, katakanlah setiap hari begitu ya. Aksesnya juga tidak hanya dari Halim tapi juga dari Bandung begitu. Kemudian maskapai yang lain juga sudah kita coba untuk undang untuk menghidupkan kembali bandara ini agar bisa diakses dari Jakarta maupun dari Bandung sebagai captive market yang terbesarnya ya. Terbesarnya. Kemudian untuk yang lain saya kira terkait dengan jalan ya, Pak Masolennya. Nah, ini dia tadi sudah dibahas mungkin beberapa akses transportasi ya dari kereta, bandara. Ini memang perlu ditingkatkan kembali demi menuju target Pangandaran ini menjadi wisata berkelas dunia. Ini bagaimana dengan jalan Pak Miswara? Karena kan banyak akses juga ke Pangandaran begitu ya. Dan bagaimana nih? Apakah perlu juga dilakukan pengerjaan jalan? Dan apa saja yang perlu diperbaiki lah untuk akses ke Pangandaran? Saya bicara lebih dulu ya, lebih luas dulu. Jadi Jawa Barat ini bagian
kenapa menjadi diprioritaskan sekarang? Sebelah timur ada Pangandaran, sebelah barat itu ada Pangandaran. Dari sisi tata ruang, pengembangan wilayah selatan itu memang difokuskan prioritasnya. Pangandaran punya potensi kelas dunia karena memang luar biasa. Dari sisi alam, pantai, gunung, ada sawah, itu luar biasa potensinya. Dan ini menjadi prioritas Jawa Barat karena ada yang sudah berkembang, misalnya barat, pantai barat, gunung, ada yang punya potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Misalnya tadi di Batu Karas, ke Sawitu, ya, sama di Madasari dan lainnya yang sebelah barat. Ini punya potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan. Sehingga kalaupun dibangun nanti infrastruktur perhubungan, ini tidak akan sia-sia karena potensi masih sangat kuat. Bicara tentang aksesibilitas, ya, tadi sudah disampaikan aksesibilitasnya melalui perhubungan udara dan kereta api. Kalau melalui aksesibilitas melalui jaringan jalan, itu ada tiga yang menjadi perhatian. Pertama, melalui jalan nasional, lebih tepatnya jalan nasional, ada rencana jalan tol. Jadi itu satu, kemudian kedua melalui aksesibilitas jalan provinsi, dan ketiga jalan kabupaten. Sistem jaringan jalan ini yang nanti akan diintegrasikan supaya aksesibilitas di sini itu lebih bagus. Sekarang yang sudah kategorinya sudah mantap, itulah sudah baik, itu jalan nasional. Nah, sekarang ada itu ya, sekarang ada jalan nasional. Jalan provinsi baru sedikit yang ada di sini. Nanti kita akan ada rencana pengembangan beberapa jalan kota, kabupaten itu ditingkatkan statusnya jadi provinsi supaya penanganannya lebih bagus. Kemudian tadi ada rencana jalan tol. Rencana jalan tol kemarin juga sudah dibahas di Bupati. Itu mulai dari Gede Bage, Majalaya, Garut, Tasik, Banjar, itu lanjut ke Cilacap. Nah, itu ada jalur yang Pangandaran. Program masuk sekarang. Royok dikeroyok oleh semua sektor. Dia memang mau percepatan. Percepatan ya. Programnya pemerintah percepatan, terutama untuk mendukung tadi dan mengembangkan potensi wilayahnya. Nah, ini kita kan menuju ke Pangandaran sendiri, kira-kira dari kota Bandung lah ya, dari ibu kota Jawa Barat sendiri, kira-kira 5 jam sampai 6 jam lah ya. Kalau misalnya ada tol, jadi berapa jam, Pak? Kira-kira bisa 2 jam setengah sampai 3 jam. Paling lama 3 jam. Karena kan sekarang jaraknya kurang lebih 220 km ya. 220 km kalau ada tol, katakanlah disisakan sekitar 17 km karena ujungnya rencananya di Kalipucang masih ada jarak 17 km. Maka kurang lebih ya 2 jam sampai 2 jam setengah harusnya sudah sampai dari Bandung. Sangat memangkas sekali ya, karena itu keluhan mungkin ke Pangandaran yang jauh, terus jalannya yang berkelok-kelok juga. Belum kereta nanti. Belum kereta. Kereta juga mungkin hanya 3 jam, 3 jam. Banyak akses lah ya. Kira-kira nih Pak, rencana yang mungkin ini akan ada revitalisasi di Kalipucang juga, kapan ya? Kira-kira bisa dinikmati oleh masyarakat? Yang paling cepat bandara ya? Bandara? Ya, karena kalau kereta api kan sedang tiba-tiba jalur ya, itu juga perlu waktu. Kurang lebih direncanakan mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan akan hadirnya. Kalau jalan nanti mungkin Pak Koswara. Jalan masih itu sudah dimulai di Pak? Kalau jalan tol 2024. Rencananya sampai Tasik tapi. Sampai Tasik itu selesai. Cigatas itu Pak? Cigatas ya. Ini akan baru dibangun. Jadi Desember ini tuh mulai lelang investasi. Oh, okay. Tapi tahap yang seksi 1 yang Majalaya. Namanya Cigatas tapi sebetulnya dari Gede Bage. Gede Bage ya, dirubah ke awal titik awalnya itu dari Gede Bage. Kalau dulu kan Cileni. Oke, sekarang dari Gede Bage. Informasinya dari Gede Bage. Sampai Cilacap. Iya, tidak sabar sekali loh masyarakat Jawa Barat ya. Ini yang mudah-mudahan sekali karena kita juga tahu bahwa Pangandaran sendiri memiliki banyak sekali potensi wisata ya. Tidak hanya wisata alam tapi kombinasi juga dengan budaya di sini juga begitu. Ini juga mungkin bisa jadi cerminan kita terhadap Bali ya Pak ya. Ini juga menjadi kita mungkin menjadi wisata yang memang kan penokalnya sangat tinggi begitu. Nah, ini juga kan
dana yang digelontorkan oleh gubernur di tahap satu revitalisasi ini mencapai 37 miliar sekian ya Pak ya. Ini juga cukup besar. Nah, bagaimana dengan bagian anggaran ke dinas perhubungan atau bina marga Pak? Mungkin Pak Hari sendiri. Kalau dinas perhubungan kita akan menganggarkan konstruksi besar di perusahaan ya, karena kan rencana yang tadi saya sampaikan bahwa yang paling dekat itu sebetulnya adalah meningkatkan potensi baik frekuensi maupun jumlah maskapai dari jalur udara ya, dan itu membutuhkan adanya peningkatan kapasitas runway yang sekarang panjangnya 440 dan ditingkatkan menjadi kurang lebih 1800 karena lahannya yang kita miliki baru sekian. Kemudian ke depan akan bisa juga didarati 737 sampai 2200. Nah, ini yang kita anggarkan baru tahun 2020 untuk pematangan lahan dan juga untuk membangun perpanjangan runway serta kelengkapan kelengkapannya termasuk sisi daratnya, jadi meningkatkan terminal penumpang, kemudian juga sistem navigasi, perlambuan dan lain sebagainya, itu akan ada di 2020. Kalau untuk kereta api, insya Allah tadi yang sampaikan, karena ini adalah proyek besar, penugasan kepada PT KAI, untuk informasi, saat ini masih dalam tahap perencanaan untuk penertiban jalurnya, karena sudah dimiliki, tinggal dibebaskan ulang. Berarti masih dalam tahap perencanaan untuk kereta api dan juga bandara ya, mungkin itu juga akan depan ini yang akan disiapkan untuk menjadi infrastruktur penunjang menuju Pangandaran tersebut dunia. Dan juga kita akan mengetahui beberapa anggaran